Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Kelas 5, tema 2, Udara Bersih bagi Kesehatan. Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Kelas 5, tema 2, Udara Bersih bagi Kesehatan. Subtema 2, Pentingnya Udara Bersih bagi Pernafasan. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi properti yang pertama yaitu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Yang kedua sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat memberi nilai tambah keindahan dalam sebuah tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Ini pada tarian pada gambar ini menggunakan properti tombak. Jenis properti yang lainnya bisa berupa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, selendang, kipas, dan lain-lain ya. Banyak. Kita lanjutkan. Menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Pada gambar ini, penari menggunakan properti berupa kipas. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan sebuah tari. Ada 5 unsur yang harus dipersiapkan. Yang pertama berupa gerakan tari yang akan dilakukan, properti tari tadi ya. Kemudian musik pengiringnya, kostum yaitu pakaian yang digunakan oleh penari, dan yang terakhir tata panggung yang digunakan untuk menari. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang materi SPDP di kelas 5, tema 2, subtema 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.